Sotong pangkong menjadi salah satu kudapan favorit warga kota Pontianak ketika bulan puasa atau Ramadan. Kendati bahan utamanya adalah sotong kering atau cumi, namun racikan sambal dari setiap penjualnya jadi pembeda dan strategi bagi mereka. Sebelum disajikan, sotong kering yang dibakar ini terlebih dahulu selanjutnya dipukul atau dalam bahasa Pontianaknya dipangkong hingga remuk dengan maksud agar teksturnya lembut sehingga mudah dinikmati. Lokasi tempat jualan sotong pangkong ini terletak di Jalan Merdeka. Sepanjang jalan ini dipenuhi gerobak para penjual sotong pangkong. Salah seorang penjual sotong pangkong, Adit, menuturkan di tempatnya terdapat dua varian rasa cocolan sambal untuk menambah kenikmatan saat menyantap sotong pangkong. Sambal itu diramu dengan racikan khusus, adapun varian rasanya yakni sambal pedas manis dan sambal kacang. Untuk harga sotong pangkong, Adit menjualnya dengan harga yang berbeda tergantung besar ukurannya, dimulai dari Rp20.000 hingga Rp80.000. Variasi sambal, ada pedas manis, sambal yang kacang. Kalau ramai bisa 2 kilo, kalau sepi ya sekitar setengah kilo, 1 kilo, tergantung sih bang, tergantung ramainya. Banyak sih bang, ada yang 725, paling kecil tuh, yang paling besar 80. Penjual sotong pangkong yang sudah berjualan lebih dari 6 tahun ini mengatakan untuk mendapatkan sotong kering tidaklah begitu sulit, sebab rata-rata pasar di kota Pontianak banyak yang menjual dengan harga per kilogram sekitar Rp500.000.